Cici lorok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ketemu lagi di channel Walking Holiday, teman-teman. Kita ini mengunjungi salah satu tempat wisata yang ada di kota Surabaya. Namanya Hutan Harmoni atau Hutan Bambu Keputih, teman-teman. Oke, tetap stay. Kita akan menunjukkan suasananya seperti apa di dalam nanti ya. Kita mau keliling-keliling, teman-teman. Tetap stay, jangan di skip untuk mengetahui informasi terkini tentang Taman Harmoni ini atau Hutan Bambu Keputih ini. Oke, teman-teman, kita langsung aja masuk ya, memperlihatkan suasananya seperti apa. Nah, ini kita langsung masuk aja tadi ya, untuk tiket masuknya, harga tiket masuknya, teman-teman, ini free ya, cuman bayar parkiran nanti sepertinya, teman-teman, karena kita ini sudah buat video sebelumnya, tapi ini sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, kita ini mau menunjukkan suasananya seperti apa sekarang nih. Nah, ini ditemani sama orang tua saya nih. Ini. Halo, ketemu lagi di channel Walking Holiday. Ini kita berdua. Nah, di sana ada apa ya? Dari ibu-ibu, teman-teman. Nah, ini adem dibuat untuk nongkrong. Nah, ini kita lewat mana ya? Ke sana atau apa nih? Iya. Di sana atau lewat sini? Sini aja ya. Iya. Aja terus nanti ke sana. Jadi ini, teman-teman, ini keadaan di tempat ini, tempat foto anu ya, prawedi priwet ya. Iya, betul. Nah, teman bisa lihat suasananya seperti ini. Bisa tempat nongkrong. Nah, sini suasananya adem. Ini jam 11 siang loh, setengah 12, teman-teman. Ini setengah 12, teman-teman. Jadi ini hutan bambu. Kenapa hutan bambu? Karena banyak bambunya di sana. Karena nanti kita mau ke sana juga ya. Kalau di depan sana tadi apa ya? Lewat sini aja kita. Perlihatkan dulu sampai belakang-belakang sana. Tapi kok kayaknya di belakang sana ya agak kering ya. Apa karena musim kemarau gini? Iya, karena ada pengunjung juga. Jadi ini di Jalan Keputih ya, Keputih ya. Iya, dekat pemakaman ini. Ya. Kita juga buat motovlognya, teman-teman. Jadi sebelum kita buat video ini, ada video motovlog kita buat tadi, teman-teman ya. Dari arah Mer, teman-teman. Kita dari Mer tadi kita buatkan motovlognya juga. Dulu sih masih rimbun ya, kok kayak sekarang kayak gersang gini ya. Mungkin ya, iya, karena musim kemarau gini ya, dampak El Nino ya. Kayaknya dampak El Nino juga nih. Nah, ya kan, dampak El Nino juga. Jadi dulu waktu awal-awal di sini rame ya. Rame. Jadi spot-spot fotonya emang bagus, spot-spot foto hutan ya. Hutan rimbun. Di sini dilengkapi nih sepertinya WC-nya, teman-teman. Gak tahu, oh ini WC-nya sepertinya nih. Karena ada saung juga tuh. Oh, di sini kalau enak bawa makanan terus makan di sana, teman-teman. Iya, sambil bawa tikar, tapi sore hari. Sore hari.
Ini orang bawa banyak pacaran juga ya. Iya. Perawatannya kurang. Enggak kurang, ini masih dalam tahap perawatan mungkin karena memang musim kemarau gini. Karena ini ada masih ada selang-selangnya, masih sering disirami nih teman-teman. Nih. Ini masih dalam, mungkin pekerjaannya lagi istirahat karena ini udah jam 11.30-12 teman-teman. Saya coba ke sana dulu. Oke, kita mutar ke dan bambu sana. Jadi teman-teman kalau cari hutan di tengah kota Surabaya, nah datang aja ke sini nih. Di Taman Harmoni, hutan bambu Taman Harmoni Keputi. Ya, agak adem di sini, Sek. Kunjung ke sini pagi-pagi ya. Pagi sore ya. Pagi bisa jogging-jogging juga di sini, banyak treknya nih. Jogging di sini teman-teman. Ini memang karena dampak El Nino, El Nino teman-teman. Kemarau ya. Jadi kayak gini. Nah, itu. Itu sepatu pekerjanya. Iya, ini sepatu pekerjanya nih ada. Ini tetap dirawat nih. Tapi ini kayak bagus ya dilihat ya. Taman-tamannya nih. Mending. Lagi penanganan perawatan lewat dari sisi sini dulu. Ya bisa juga. Nah, bisa lihat. Dulu waktu awal, aduh di video kita itu rimbun ya, masih terlihat segar semuanya, ada isinya. Jadi masa perawatan karena emang juga ini pas musim panas teman-teman. Kita lewat mana ya kalau mau ke hutan bambu itu ya? Lewat sini ya. Lagi tadi yang dekat parkiran. Nah. Dilarang menginjak tanaman, enggak ada tanaman. Nah. Ini jalan rayanya, teman-teman. Nah, tukang bambunya ada di sana. Wah, ini hutan bambu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ini kadang dijadikan spot foto teman-teman di sini nih. Hutan bambu ini. Nah, kiri kanan ya ada bambunya. Biasanya di tengah-tengah orang kalau mau moto ya di bagian sini. Jadi ini gratis teman-teman ya, gratis untuk masuk, biaya masuknya cuman untuk bayar parkiran aja nanti sama bapaknya tuh, bukan parkirnya. Dan ini buka 24 jam. Nah ini teman-teman, nah ya kan, pas di tengah-tengah kalau orang mau ambil spot pas di tengah-tengah sini nih. Nah coba tak panggil orang tua sih, coba ambil spot di sana, ambil foto. Style coba style sici lorok sici lorok sici lorok. Nah, gitu teman-teman, pas di sini memang kadang juga ditempati foto priwet ya, priwet ya teman-teman di sini. Oke, kita sekarang perlihatkan ini hutan bambu. Tanya dibilangnya ini hutan bambu, Taman Harmoni juga. Nah ada bambu-bambunya gini. Nah di situ tempat parkir. Oke teman-teman, sepertinya sampai di sini aja dulu video kita kali ini mengunjungi tempat wisata yang ada di Kota Surabaya, di tengah kota-kota, di tengah kota Surabaya. Namanya Hutan Bambu Keputi atau Taman Harmoni teman-teman.
Oke, bagi yang kepengen berkunjung, nanti kita sertakan alamatnya di deskripsi teman-teman ya, alamat lengkapnya. Dan untuk tiket masuknya itu seperti yang kita bilang tadi, gratis. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Dan mohon bantuannya untuk di like apabila teman-teman suka video kali ini, dan di share ke sosial media teman-teman, biar temannya atau keluarga bisa mendapatkan informasi seperti yang teman-teman dapatkan di video ini. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you for watching and see you next time.